بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa wa sallama tasliman mazida ma ba'd kaum muslimin dan muslimat ikhwan wal akhawat jemaah maghrib rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah pada malam hari ini suatu nikmat dari Allah jalla wa ala dipertemukan kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab hadil arwah ila biladil afrah Karya al Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, yang diterjemahkan judulnya dengan Tamasya ke Surga, di mana buku ini menjelaskan tentang uh, keindahan Surga dan bagaimana tingkatan-tingkatan uh, Surga serta orang-orang di Surga. Masih pada mukaddimah dari Kitab kata beliau rahimahullah wasima al khitabi min rahmani kata beliau pada halaman 10 dari kitab hadil arwah wasima al khitabi min al rahmani bi sima al maazifi wal ginai wal alhani dan bagaimana Uh, hamba menukar al-khitab min ar-rahman panggilan dari ar-rahman panggilan ya, dari ar-rahman suara panggilan dari ar-rahman dengan al-ma'azif wal gina wal alhan ia tukar dengan dengan suara alat musik lagu-lagu dan Sa’ir-sa’ir yang yang menyimpang, artinya sekarang Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kepada surga, ya, eh, tapi manusia menukar dengan lebih mendahulukan musik, alat-alat musik, ya, sa’ir-sa’ir yang, ya, menyimpang, ya, ini keadaan manusia wal biri was wa wal ala lu'lu'i jadi yaumal dan ia menukar duduk di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara intan pada hari kiamat biljulu fi majalisi al syaitanin marid dengan duduk di majelis-majelis kefasikan bersama syaitan-syaitan pembangkang. Ya maksudnya kadang kalau kita lihat manusia meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan majelis orang-orang saleh, meninggalkan majelis ta'lim, ya dia lebih senang bermajelis dengan majelis orang-orang yang fasik, ya para pendosa, ya dengan syaitan-syaitan uh, manusia yang membangkang, tentunya didukung oleh syaitan dari kalangan jin. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tentunya sebagaimana disebutkan di sini perlu kita hadirkan. Artinya kita menukar sesuatu yang indah dengan sesuatu yang yang jelek, yang mulia dengan sesuatu yang rendah. Sini ya ajakan ar-Rahman kita lebih memilih ya apa namanya suara-suara musik dan semisalnya ya duduk di apa namanya pada hari kemudian yaitu di mimbar-mimbar yang terbuat dari Uh, uh, mutiara, intan dan yang semisalnya kita tinggalkan itu lebih memilih duduk bersama orang-orang fasik ya syaitan dari kalangan atau syaitan yang membangkang kata beliau wanida al munadi ya ahlal jannah bagaimana juga hamba menukar ya nikmat yang disebutkan yaitu panggilan suara yang memanggil Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Innalakum antan amu Fala basu abadan. Sesungguhnya kalian akan senang, tidak akan pernah susah. Sesungguhnya kalian akan nikmat, senang, tidak akan pernah susah. Ini mengisyaratkan tentang dunia ya. Kalau dunia ya, bagaimanapun kita, siapapun kita, pasti lebih banyak susahnya daripada senangnya. ya Lebih banyak sedihnya daripada bahagianya ya lebih banyak dukanya daripada senangnya itu dunia tapi disebutkan di sini basu kalian kalian akan nikmat kalian akan senang dan tidak akan pernah tidak akan pernah susah ya tidak akan pernah susah dan kalian akan hidup dan tidak akan mati ya kalian akan hidup dan tidak akan mati ini syarat akan dunia kalau dunia bagaimanapun Bagaimanapun keadaan dan keindahan dunia dan jenjang serta keberhasilan seseorang dari dunia, maka pasti dia akan mati. Pasti dia akan mati di sana di surga kesenangan yaitu kalian akan hidup dan tidak akan mati. Kalian akan hidup dan tidak akan dan tidak akan mati. Wa tuqimu fala tad'anu. Wa tuqimu dan kalian akan domisili tinggal dan tidak akan pergi maksudnya tidak akan meninggalkan surga. Kalau sudah masuk surga itulah kediaman yang selamanya, itulah domisili yang selamanya tidak akan meninggalkan surga. Beda kayak dunia. Dunia bagaimanapun dari uh, keindahan rumah dan uh, apa namanya lengkapnya uh, kebutuhan di dunia pasti kita akan meninggalkannya. Pasti kita akan meninggalkannya. falatah fala falatahramu. Watasyubbu falatah ramu Dan kalian akan muda dan tidak akan pernah tua ya kalian akan muda dan tidak akan pernah tua ya ini keindahannya seperti ini dia tukar dengan begina ilmu ghinn dengan lagu artis ya dengan lagu dari kalangan artis waqafal hawa bihaitsu anti falaysali mutaakhirun anhu wala mutaqaddamu ajidul malamata fi Huban lidikriki, alwamu. Al uh, hawa, maksudnya hawa nafsu, hawa nafsu ini ya ikut bersamamu, sehingga aku tidak bisa uh, tidak bisa mundur dan tidak bisa maju. Saya mendapatkan ya celaan dalam mengikuti hawa nafsumu sebagai kenikmatan, sebagai keledatan, wujud cinta dengan mengingatmu maka terserah orang yang mencela ya maksudnya di sini gambaran tentang orang yang sudah mengidolakan hawa nafsu apa yang dia sudah sukai oleh hawa nafsunya maka dia nggak pusing dengan celaan orang yang mencela ya pokoknya apa yang eh, apa namanya dimana ia mengarah itu pun dia ikut apa yang dia cintai dia akan cintai dia tidak akan peduli dengan celaan orang-orang yang mencela ya maksudnya di sini sebagaimana telah disebutkan tadi kesenangan yang yaitu nikmat tidak pernah susah hidup tidak mati tinggal tidak berpindah dan muda tidak pernah tua ia tukar keindahan ini ya dia tukar keindahan ini dengan mengidolakan orang-orang ya, artis ya apa juga dia dapat ya kan dengan Mengidolakan mereka, mengikuti mereka, terarah kepada mereka, ya dia tukar keindahan surga dengan orang-orang e, seperti itu, ya dengan orang-orang seperti ini. Semuanya e, teguran ya buat kita semua. Ya kalau kita lihat sekarang lebih lebih banyak yang meng, me, me, mengidolakan artis daripada ulama, ya mengidolakan ngefans kepada para artis daripada ulama. Apa untungnya kita ngefans sama mereka? ya maksudnya kita ikut mereka terbawa dengan mereka ya ingin tahu berita mereka pokoknya senang dengan mereka entah apa kata orang nggak peduli lagi ya sekarang dengan apa namanya masya Allah dengan nikmat yang disebutkan tadi ya keindahan surga ya tentunya di dunia dengan mencintai ulama dengan mencintai orang-orang uh, yang salih ya terbawa dengan mereka selalu bersama dengan mereka Terwarnai oleh ketaatan mereka harusnya seperti itu agar kita mendapatkan nikmat yang tidak akan pernah susah lagi hidup tidak akan mati tinggal tidak akan berpindah dan muda dan tidak akan tua. Iya. Kemudian kata beliau Inna fahish uh, fi bayil yawm al uh, dan akan nampak dan akan nampak kebodohan ya kebodohan eh, kebodohan dalam jual beli pada hari kiamat ya jadi maksudnya kita sekarang lagi berdagang ya karena ada yang ada yang memilih dunia daripada akhirat ya ada yang memilih memilih hawa nafsu daripada kenikmatan surga ada yang memilih apa namanya mengidolakan orang-orang fajir para artis-artis dan semisalnya ya daripada apa namanya orang-orang soleh. ya jadi kita sekarang lagi lagi berdagang ya lagi berdagang kita apa namanya menjual ada yang menjual kenikmatan akhirat dengan dunia ya dan ada yang sebaliknya maka perdagangan ini akan nampak ya perdagangan ini akan nampak jelas ya wa inna mayzharul ghabanul fahish fi bahwa kebodohannya dalam perdagangan ini akan nampak pada hari kiamat. maksudnya di hari kiamat akan nampak jelas betapa bodohnya dia. ya bayangkan dia tukar kenikmatan yang kekal abadi ini, ya hanya gara-gara dunia yang sementara. ya keindahan yang tidak benar yang tidak bisa dibayangkan dengan dengan hayalan itu dia tukar dengan nikmat yang sedikit. Nah, nanti di hari kiamat akan nampak jelas ya bodohnya orang yang seperti ini. Di dunia ya, belum terlalu nampak. Mungkin kita di, di 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 celah atau di apa namanya direndahkan, dikucilkan ya, ya disayangkan. Kenapa kamu seperti itu ya? Kan, nah, orang-orang yang mendahulukan dunia ini dan meninggalkan akhirat lebih memilih dunia, maka ini akan nampak kebodohan mereka pada hari kiamat karena semuanya sudah nyata. Dunia kan belum nampak ya? Nah, ketika di hari kiamat, nah, sana sudah jelas bagaimana apa namanya uh, nampak kebodohan mereka wa yatabayyanu safahu hasrati nadama ya dan uh, nampak kebodohan uh, uh, pembelinya ba'i bisa bermakna pembeli atau penjual yaitu pembelinya pada hari penyesalan pada hari penyesalan wafda. Itu akan semakin nampak ketika orang-orang bertakwa dikumpulkan kepada Ar-Rahman sebagai sebagai duta. Maksudnya ketika hari kiamat itu orang-orang yang bertakwa di dunia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai duta, dimuliakan, sopan, dirahmati, dikumpulkan dengan dengan hormat oleh Allah Subhanahu wa taala nama wirda dan ketika orang-orang yang berdosa di dunia digiring ke neraka ya digiring ke neraka dalam keadaan dahaga ya bayangkan sudah mulai nampak bagaimana kebodohan mereka ketika orang-orang bertakwa di akhirat mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai duta maksudnya dimuliakan oleh Allah dikumpulkan dengan cara dimuliakan Sementara orang-orang berdosa dikumpulkan dengan cara digiring dalam keadaan dahaga, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada uh, kesejukan, yang ada hanya uh, apa namanya uh, panas dan semisal itu Wanada almunadi ala maka uh, memanggil lah ya yeah, uh, ada ada yang memanggil di hadapan uh, ashad, maksudnya di hadapan banyak orang, layak alaman ahlul mokif, man aula bil karami mimba ini ibad. Maka di sana <coughs> ahlul mokif ini penduduk atau orang-orang yang di padang masyar akan tahu siapa yang pantas mendapatkan kemuliaan dari kalangan hamba. Nah, sana ketika dikumpulkan manusia, Ya di mana mereka uh, didekatkan dengan matahari dengan jarak sejengkal, nah, di sana manusia akan sadar siapa yang layak dan pantas mendapatkan kemuliaan. Di mana orang-orang yang bertakwa dikumpulkan sebagai duta dimuliakan. Bagaimana orang-orang yang berdosa dihinakan dikumpulkan dalam digiring dalam keadaan dahaga. Ya maka uh, penduduk atau orang-orang di padang masyar Yeah, benar -benar من yeah. فلو توهم المختلف فلو توهم المختلف عن هذه الرفقة ما أعد لهم من الإكرام وادخر لهم من الفضل والإنعام وما أخفي لهم من كرة اعين لم يقع على مثلها بصر wala seandainya orang-orang yang uh, yang salah ini maksudnya salah langkah ya dia lebih memilih dunia daripada akhirat lebih memilih kenikmatan yang sementara daripada yang abadi lebih memilih perempuan dunia daripada bidadari lebih memilih ya kecantikan dunia daripada kecantikan dia di surga akan menjadi ratu dari kalangan bidadari dan seterusnya nah e, seandainya orang yang e, salah jalan ini e, mengerti apa yang disediakan ya oleh apa yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa berupa pemuliaan berupa kemuliaan ya berupa keutamaan dan nikmat dan apa yang disediakan bagi mereka berupa penyejuk mata ya penyejuk mata eh, yang mana kenikmatan untuk orang bertakwa itu ya belum pernah dilihat oleh mata belum pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik ya keindahannya tidak pernah terbetik di hati manusia manapun, maka dia akan sadar, ya, dia akan sadar, ya, eh, harta apa yang hilang darinya. Ya, maksudnya ketika di surga, dia melihat orang-orang bertakwa sudah mendapatkan nikmat yang tidak bisa dibayangkan, nikmat yang besar, ya, nikmat yang besar, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terhayal di benak manusia, nah, di sana mereka baru sadar ternyata mereka kehilangan nikmat yang besar di dunia mana sadar di dunia mana sadar di dunia orang-orang yang tidak rindu akan surga nggak pernah merasa kehilangan nikmat ya nggak pernah merasa kehilangan nikmat yang ada hanya menikmat ya apa yang ada di dunia ini menghabiskan waktu menghabiskan umur menghabiskan uh, kesehatan menghabiskan uh, pergantian, uh, pergantian siang dan malam tidak pernah merasa bahwa dia kehilangan Iya, dia kehilangan waktu yang berharga, dia kehilangan umur, dia kehilangan kesehatan, dia kehilangan kesempatan, dia kehilangan, dan seterusnya, dia, dia tidak pernah kehilang, merasa kehilangan. Nanti setelah di hari kiamat, dia lihat bagaimana orang-orang yang bertakwa, masya Allah diberikan nikmat yang tak terhingga, baru mereka sadari, mereka kehilangan suatu apa namanya barang yang berharga. Tapi ya, seperti ini kan, tentunya eh, apa namanya sering kita dengar nasi sudah menjadi bubur ya kalau sudah terjadi kiamat entah kiamat kecil yaitu kematian ataupun kiamat besar ya ya walaupun sadar walaupun mengaku akan kehilangan ya apalah gunanya Ya kan apalah gunanya sudah nggak ada gunanya ini masya allah ya jadi dengan mendengarkan hal-hal seperti ini sebenarnya kadang kita sudah sadar gitu kan artinya eh, memang harusnya seperti itu tapi karena pengaruh dunia ini besar sekali ya pengaruh dunia ini besar sekali kadang kita tahu tapi ya begitulah ya, hati manusia lemah dan dia gampang terbawa oleh karenanya harus sering-sering mendengarkan ilmu ya mengingat akan keindahan surga supaya ya supaya kita apa namanya merasa eh, selalu bertanya ya selalu bertanya maksudnya sudah tahu keindahan surga tapi kita masih bisa hidup tenang ya hidup santai malas taklim gemar berdosa kita sudah tahu surga itu indah sudah tahu indah ya surga itu kekal sudah tahu jalannya dengan ketaatan dan ketakwaan tapi masih tenang dengan kemalasan ya masih gila dengan dunia dan seterusnya ya taib wa annahu la khaira lahu fi hayatihi wa huwa min saqati al 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 wa alima anna al qad tawassatu mulkan kabira la wa la yalhaquhu wa bin fi maka dia akan tahu ya e, perbendaharaan apa atau e, barang dagangan apa yang hilang yang dia telantarkan Ya, dan bahwasanya tidak ada kebaikan dalam hidupnya dia akan tahu tidak ada kebaikan dalam hidupnya dan dia tergolong orang-orang yang kehilangan kehilangan barang dagangan maksudnya ya ya seperti itu maknanya ya, dia kehilangan uh, barang dagangan iya yeah, dan dia tahu di mana orang-orang sudah uh, apa namanya Uh, berada bersama mulkan kebiro bersama atau uh, dia, dia tahu bahwa uh, kaum telah berada di tengah-tengah mulkan kebiro penguasa yang besar maksudnya Allah subhanahu wa taala ya la afat tidak ada kekurangan dan tidak akan sirna ya yeah, tidak akan sirna ya yeah. Ya, maksudnya ketika hari kiamat ya manusia berkumpul kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pengusaha apa e, raja yang besar ya tidak ada cacat padanya dan tidak akan sirna wafazu Naimil muqim fi jannati fi jiwaril mutaal dan orang-orang yang bertakwa itu mereka berbahagia dengan nikmat yang kekal bertetangga dengan Allah yang maha besar lagi maha tinggi Ini mati yang besar, tapi mereka sadar itu Orang-orang bertakwa Mereka bersama Allah subhanahu wa ta'ala Bertetangga dengan Allah azza wa Iya, tapi kesadaran semua ini Itu semuanya sudah apa? Sudah lewat, sudah berlalu Iya Taib. Ini masya Allah ya, jadikan Sebagai renungan buat kita semua Mumpung kita masih di dunia, masih diberi Kesehatan, kekuatan dan kita dengan mendengarkan seperti ini bisa mengetahui besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya Allah berikan nikmat dunia, tapi Allah berikan nikmat yang jauh lebih besar dari itu, yaitu bermajelis ilmu, diberikan hidayah, ya selalu mengingat keindahan surga untuk termotivasi, semangat, mempersiapkan bekal menuju surga, dan seterusnya. Kata beliau rahimahullah, Fahum fi rawdatil jannati yataqabbalun. Yataqallabun. Fahum fi rawdatil jannati yataqallabun. Mereka maksudnya orang-orang yang yang bertakwa ini fi rawdatil jannati. Mereka uh, 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 keliling mereka keliling di taman-taman surga mereka keliling di taman-taman surga Iya. Wala asiratiha tahtal yeah, jiali ijlisun. Iya, dan mereka duduk di kamar-kamar uh, pengantin ya yeah, di kamar-kamar pengantin walal furush dan juga duduk di dipan-dipan uh, allati bata'inuha min istabrak yang dalamannya Terbuat dari sutra, una. mereka bersandar. Iya, ini maksudnya menggambarkan tentang kemewahan surga. Jadi mereka di surga itu ada taman-taman, mereka keliling taman, ya. Kemudian mereka bersama uh, bidadari di kamar-kamar pengantin. Dibahasakan dengan pengantin karena di surga itu pengantin baru terus, ya. Gak ada pengantin lama kayak kita ini, ya. Ya, semuanya pengantin baru terus. Pokoknya serba baru, nggak ada yang nggak ada. Kalau dunia kan ya cuma malam pertama aja kan. Kalau di surga ya malam pertama terus. Ya karena perawan-perawan terus, perjaka perjaga terus, nggak ada yang berubah. Ya, nggak ada yang berubah. Iya. Allah Akbar. Baik. Wa alal furusi allati batainuha mi dan mereka Uh, furus uh, hamparan ya artinya karpet uh, ya dan semisal itu ya yang dalamannya terbuat dari sutra mereka bersandar wabil huril ain wabil huril ain yatamat taun dan mereka ya bil huril ain yatamat taun ya mereka bersenang-senang dengan gadis-gadis yang bermata jelita. Ya, maksudnya bidadari di sini ya. Iya. Artinya sih mengingatkan kita memang yang namanya perempuan itu kesenangan, iya kan? Hanya kebanyakan manusia memilih untuk bersenang-senang dengan perempuan cantik di dunia daripada bersenang-senang nanti dengan perempuan-perempuan di surga. Iya karena disebutkan di sini kenikmatan bagi orang-orang bertakwa wabil hurrilin yatamattaun dan mereka menikmati atau bersenang-senang dengan gadis-gadis surga yaitu bidadari wabi wabi wa istimari yatafakuhun wa bianwa istimari dan mereka menikmati Beragam buah-buahan, bermacam-macam buah-buahan. Jadi, masya Allah ya, keliling taman, kemudian kamar pengantin, ya, dipan-dipan, tempat duduk terbuat dari sutra, kemudian menikmati gadis-gadis cantik, kemudian makan buah-buahan, -buah, buah buah-buahan yang kita mau. Ini kira-kira bagaimana ya? Di dunia ini mungkin ada, ya, mungkin ada itu pun palsu semua kan perempuannya palsu, buahnya palsu, keistana istananya palsu, kemewahannya palsu, tapi sudah nikmat, iya kan? Yang palsu aja sudah nikmat. Tapi itu kan itu kita mengupayakannya itu nggak gampang. Itu pun setelah dinikmati semuanya akan pergi dengan cepat. Ya, akan pergi dengan cepat. Di sana Masya Allah semuanya tersedia tinggal kita nikmati dan abadi. Ya, nggak perlu freezer, buah-buahnya nanti rusak, ya kan? Tidak perlu banyak gombal nanti dia nggak suka, nanti dia nggak sayang saya lagi. Banyak pengeluaran supaya tetap cinta. Tidak. Pokoknya senang lahir batin, ya. Allah Akbar, ya, senang lahir batin. Kayak disebutkan dalam uh, surah Zuhruf ya. surah uh, zukhruf Atau di surah bukan surah Zuhruf eh. al al-Waqi'ah. -al al di surah al-Waqi'ah menjelaskan tentang kenikmatan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Waqi'ah ayat 17 hingga 24 ya, 17 hingga 24. Dan Az-Zukhruf dan juga surah Zukhruf ayat 71. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini coba dengarkan ya. Ini Allah yang berfirman. Jadi disengaja disebutkan keindahan surga ya yang namanya manusia kan senang dengan keindahan ya kan suka dengan keindahan nah kata Allah yaitu faalihim wildan muhalladun ya akan eh, uh, apa namanya yaitu faalihim wildanu uh, mereka dikeliling oleh anak-anak muda ya anak-anak muda yang tetap muda ya maksudnya pemuda-pemuda tampan ya bi aqwabin wa abariqa wa ma'in membawa eh, apa namanya akuap akuap itu gelas abarik teko wakas kas itu sloki ya sloki gelas kecil ya mimain eh apa namanya yang berisi air yang diambil dari mata air ya maksudnya di sini di sana serba mata air ya artinya minuman khomer itu dari mata air jadi ada sungai khamar ada sungai susu ada sungai madu ada sungai pokoknya sungai ya dan tidak ada yang apa namanya e, terkontaminasi dengan apa atau misalnya berubah semuanya alami semuanya alami jadi pelayan-pelayan yang berusia muda tetap muda membawa gelas-gelas e, teko dan sloki yang berisi air diambil dari air yang mengalir la yusaddauna anha maksudnya air di sini khamar ya makanya disebutkan setelahnya la yusaddauna anha wa la, yunzifud. ya mereka tidak apa namanya tidak pening ya tidak pening dan tidak tidak mabuk ya, artinya kan kalau di dunia ya khamar itu bikin pusing ya bikin pening dan mabuk kalau di sana orang minum itu eh, apa namanya dia tidak menghilangkan akal dan tidak bikin pening ya tidak bikin pening. Iya. ini menunjukkan atau uh, uh, nasihat juga buat kita semua ya banyak dari uh, manusia di dunia mereka uh, apa namanya? lupakan surga karena minuman. Karena minuman. Padahal sabar saja di surga kita akan minum. Ya, di surga kita akan minum khamar dari sungai khamar ya pelayannya ya luar biasa kita diantarkan minuman ya lengkap dengan ceretnya uh, cereknya kemudian gelasnya selokinya ya dari minuman yang segar tidak bikin pening dan tidak bikin mabuk wafaki hatin mimma wafaki mimma yatakhayyarun dan buah-buahan ya yang mereka pilih semaunya jadi pokoknya lengkap buah-buahan, pilih semaunya. Walah mitairin mimma Dan daging burung, daging burung, iya dari apa yang mereka sukai. Jadi semuanya tersedia ya, daging burung juga ada. Wahurun ain dan wanita-wanita bermata jelita dan perempuan-perempuan yang bermata jelita. Maksudnya bidadari. Iya, maksudnya bidadari. Ini maksudnya eh, di dunia saja kalau ada seperti ini maksudnya yang ada di dunia ini maksudnya e, seperti ini saja yang kita lihat luar biasa bagaimana kalau di akhirat ya maksudnya semuanya serba asli ya minumannya asli dan buah-buahannya asli perempuannya asli ya dagingnya asli ka nah, amsalil di sini Allah sebutkan Allah mensifati bidadari itu ka amsalil bidadari itu bagaikan Eh, lu, lu bagaikan mutiara yang tersimpan dalam kekangnya dalam apa namanya kalau tidak namanya mutiara dalam apa namanya cangkang ya apa namanya itu Iya itu ya Jadi maksudnya bidadari itu dia nggak pernah tersentuh oleh siapapun ya dia tidak pernah tersentuh oleh siapapun Iya jaza ambi makanu ya malun sebagai balasan ya sebagai balasan atas apa yang mereka amalkan. Ya, berarti ini isyarat ya supaya kita beramal. Supaya kita beramal. Iya. Jadi sekarang yang yang kita kita pikirkan adalah beramal ya sebanyak mungkin kita baik eh, dengan diri kita atau investasi akhirat. Ya, bahkan itu yang lebih bagus ya supaya kita mendapatkan pahala jariah. Di ayat lain di surah zukhruf ayat 71 Yutawfa alaihim bishahafi min zahab wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladul a'yun wa antum fiha khalidun Diedarkan, diedarkan kepada mereka uh, sihaf, itu uh, piring ya, piring dan akwab, akwab gelas. Jadi diedarkan kepada mereka piring-piring dan gelas-gelas yang terbuat dari zahab, yang terbuat dari emas. Jadi piringnya dari emas, gelasnya dari emas. Iya, di dunia kita dilarang ya, kita dilarang makan dari uh, makan dan minum dari bejana emas, ya, piring dan gelas emas. Kenapa? Karena itu di, di surga nantinya, ya di surga. Makanya di dunia kita dilarang. Ya la ta'kulu fi anati wal fiddah wa la tashrabu fi Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kalian makan pada bejana pada piring dan pada piring emas dan perak dan janganlah minum dari gelas yang terbuat dari emas dan perak. ini yani disebutkan di sini bahwa uh, itu di surga untuk di surga tidak di dunia makanya di dunia dilarang. Dan di surga itu uh, ada semua yang disukai oleh jiwa dan enak dipandang mata ya jadi semua yang kita sukai dan semua pemandangan yang indah semuanya ada semuanya ada ini cukup bahasa seperti ini saja itu mewakili semuanya pokoknya yang kita mau dan yang enak dipandang mata semuanya ada ya semuanya ada ditambah lagi kata Allah antum fiha khalidun dan kalian kekal ya dan kalian kekal ya tip jadi dengan ayat-ayat seperti ini kita mau cari apa lagi hidup kita cuma singkat saja hari-hari yang berbilang ya semakin tua semakin banyak masalah semakin sakit ya dan seterusnya ya maka ini motivasi bagi kita ya untuk senantiasa memaksimalkan kesempatan yang ada agar menjadi orang yang paling bahagia di surga kata beliau tallahi nudia alaiha fi ya demi Allah telah dipanggil di pasar yang sepi, ya maksudnya kita di dunia diajak, diajak, ya, ya diajak berbelanja ya, kamu beli ini, beli ini, beli ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Sekarang kita ya beli surga pakai ketaatan, ya beli surga pakai semangat dalam beramal, dengan investasi akhirat, Ya, beli surga dengan uh, bermajelis ilmu, beli surga dengan belajar agama, beli surga dengan sedekah, beli surga dan seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala ajak kita di pasar yang sepi. Fama qallaba Fama walastama ila faradu minal ibad Tapi tidak ada yang respon Ya, tidak ada yang respon Ajakan Ya, tidak ada yang respon Dan serius Dengan ajakan tersebut Illa afradun minal ibad Kecuali segelintir orang dari hamba Allah Akbar Yang betul ya Eh ajakan ini ajakan kepada ketaatan, ajakan kepada kebaikan ini, ajakan kepada surga itu nggak ada yang respon kecuali sedikit. Ya, alhamdulillah Hendaknya kita merasa bersyukur kalau kita respon dengan surga. Ya, kita respon dengan ajakan ke surga itu nikmat besar. Karena eh, di mana kebanyakan manusia itu nggak respon dengan ajakan ke surga, ya eh, membeli -me -me akhirat dengan dunia itu jarang yang respon. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa qalilun min ibadiyah syakur amat sedikit hambaku yang bersyukur. Wa ma'aktharun nas walau harus tabi Manusia tidak akan banyak beriman. Walaupun kamu semangat mengupayakan mereka supaya beriman. Ya. Wa intu ti'aktharu ma'fil ardi yudillu sabi'lillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi memang kebanyakan manusia itu tidak menerima ajakan tidak respon dengan ajakan Allah Subhanahu wa taala fa wa ajaban laha kaifa nama talibuha ajaban laha nama maka aneh ya aneh, maksudnya sudah diceritakan keindahan surga, Allah sudah khabarkan bagaimana keindahan surga dan bagaimana penyesalan orang-orang yang menyesal mendahulukan dunia, dahulu waktu di dunia Nah, sekarang kita sudah dengar ini keindahan surga dan kesempatan di dunia ini masih ada. Itu fawa fawa ajaban laha kaifa nama talibuh. Sungguh aneh bagaimana para pencari surga bisa tidur nyenyak. Maksudnya bisa santai-santai ini waktu kita sekarang sudah sempit. Hitung tinggal umur kita tinggal berapa. Ini surga depan mata tapi masih santai. Itu aneh. Maksudnya maunya surga tapi santai. Ya, maunya surga, tergila-gila surga, tapi santai. Ini aneh. Kok bisa seperti ini? Kesempatan sudah tinggal sebentar. Ya, kesempatan tinggal sebentar. Ini surga depan mata, masih santai lagi. Makanya nah, dikatakan di sini, fa fawa ajaban laha nama Maka sungguh aneh, sungguh menakjubkan bagaimana pencari surga bisa tidur nyenyak. Ya, bisa tidur nyenyak. Oke, Bagaimana para pelamar surga ini? Para pelamar surga ini tidak menyiapkan maharnya. Dia mau lamar surga, dia mau lamar bidadari, ya, tapi maharnya mana? Ya, maharnya santai, maharnya malas, maharnya enggak semangat, ya, maharnya semangat dunia ini aneh, ya, aneh, ya. Bagaimana mungkin perasaan hidup di dunia ini bisa tenang setelah mendengarkan berita surga? Ya, bagaimana bisa tenang dengan dunia ini setelah mendengarkan berita surga? Kalau sudah dengar kenikmatan seperti itu, itu pikiran kita surga, surga, surga. Pokoknya bagaimana saya hidup dapat surga? Itu harusnya kan? Tapi ini tidak santai, tenang, happy, dan seterusnya. Iya, setelah mendengarkan berita surga, iya, keindahan surga itu harusnya kita nggak tenang. Di dunia, ya, pokoknya jangan santai, ya. Sisa waktu kalau sempat, ya, kalau ada ya, kalau misalnya uang di dompet ada 100.000, ribu, ribu dan 2.000, ah 2.000 untuk surga. Ya, yang paling kecil dicari. Yang 2.000 Iya. Taib. Padahal harusnya ya kalau kita sudah dengar berita surga ini semangat. Ya, pokoknya tidur kita dikurangi, kemudian perasaan kita itu selalu rindu dengan surga, kepikiran dengan surga, ya karena sudah mendengarkan keindahannya. Wa qarra lil mustakil qarar duna mu'anaqati abkariha. Dan bagaimana eh Ya, bagaimana orang yang apa namanya eh uh, uh, tenang ya tenang orang yang rindu ya tanpa atau sebelum ya memeluk eh uh, abakariha perawan-perawan ya, surgawi ya maksudnya Allah janjikan perawan-perawan ya bidadari maksudnya ini bagaimana dia tenang bagaimana dia bisa tenang Iya. Bagaimana dia bisa tenang tanpa mendapatkannya? Allah sudah sediakan, pasti dia gelisah. Gimana cara saya bisa mendapatkannya? Iya. Dan perlu diingat ya bahwasanya saya pernah baca tulisan dari Syuuthaimin rahimahullah bahwa kalau istri kita masuk surga itu dia menjadi ratu bidadari, lebih cantik dari bidadari. Bidadari saya sudah cantik ya. Gak usah ditanya tentang bidadari, tentang akhlaknya, tentang apa namanya eh, fisiknya Lahir dan batinnya nggak usah ditanya Tapi kalau istri kita di dunia masuk surga Itu nggak ada apa-apanya bidadari Ya yeah, Allah Akbar Ya yeah, artinya uh, Apa namanya Akan menjadi uh, Perempuan yang lebih cantik dari bidadari Kalau kita bahasakan mungkin ratu bidadari Ini kalau istri kita di dunia masuk surga Ya yeah, tapi menjadi istri perindu surga itu enggak gampang ya yeah. Ya yeah suami bikin bikin marah suami, pening suami dan seterusnya cuek sama suami. Iya, maunya pilih mengerti. Iya. Jadi begini ya, artinya tadi aneh kalau misalnya kita sudah tahu berita surga, keindahan surga, ya kenikmatan surga tapi kita semangat juang itu kurang. Motivasi surga itu kurang. Ya, ambisi dunia masih hebat, itu aneh. Ya, itu aneh. وكيف قرت وكيف قرت دونها أعين المشتاكين وكيف صبرت أنها أنفس الموقنين وكيف صدفت أنها قلوب أكثر العالمين بأي شيء تعوضت أنها نفوس المؤردين eh uh, ya bagaimana bisa sejuk ya bagaimana bisa sejuk ya bagaimana bisa sejuk mata orang-orang yang rindu ya jadi kalau kita sudah dengarkan keindahan surga taman-taman surga beda dari surga istana surga kemewahan surga pokoknya semua keindahan ada bagaimana mata kita ini bisa terasa indah setelah mendengarkan keindahan surga sudah setelah setelah mendengarkan keindahan surga bagaimanapun indahnya dunia tidak akan pernah mata kita menjadi sejuk ya lihat keindahan dunia keindahan kota keindahan uh, pemandangan dunia keindahan kecantikan keindahan istana kemewahan maka setelah mendengarkan berita akan keindahan surga maka mata kita nggak pernah sejuk lagi harusnya seperti itu kayak dikatakan di sini ya bagaimana bisa sejuk pandangan mata orang-orang yang 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 rindu dengan surga. Iya. Wa kaifa sabarat anha Iya. Dan bagaimana eh dan bagaimana jiwa orang-orang yakin, orang-orang yang yakin itu bersabar. Iya. Orang-orang yang yakin itu bersabar. Maksudnya Uh, kalau kita yakin akan surga dan keindahannya, maka di dunia ini kita akan bersabar. Maksudnya bersabar untuk menggapai surga. Iya, bersabar untuk menggapai surga. Oke, ini renungan ya buat kita semua, bagaimanapun beban di dunia ini, ya kita bersabar. Karena keindahan untuk keindahan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terhayal di benak manusia dan kekal abadi, hendaknya kesusahan dunia terobati dengan keindahan ini. Artinya bagaimanapun susahnya kehidupan kita di dunia, ingat keindahan surga. Ya, ingat keindahan surga. Jadi wa kaifa anha amfusu al muqinin dan bagaimana jiwa orang-orang yang yakin itu bersabar. Ya. Wa kaifa sadafat anha kulubu aktsaru al alamin ya dan bagaimana eh, kebanyakan hati manusia di alam ini berpaling darinya ya berpaling darinya Iya ini betul ya bagaimana eh, hal yang menakjubkan kebanyakan manusia berpaling dari surga berpaling dari surga Iya bi wa bi ayyi anha nufusul mu'ridin nufusu al muaridin ya <afinity> Biai dengan apa ya dengan apa mereka menebus ya apa orang-orang yang berpaling ini orang-orang yang berpaling ini dengan apa mereka menebus surga itu maksudnya di dunia ini kan kebanyakan orang berpaling ya nah kira-kira nanti di surga mereka tebus pakai apa dia mereka nggak punya amal soleh atau kurang amalnya banyak dosanya banyak lalainya banyak lupa dengan Allah azza wajalla Baru mau mendapatkan surga, mereka mau bayar pakai apa? Iya, mau bayar pakai apa? Kita menghadap Allah banyak dosa, banyak kelalaian, banyak lupa dengan Allah, jauh dengan Allah, baru pas mati mau masuk surga, itu kita bayar pakai apa? Iya, ini maksudnya ya. Jadi ini eh apa namanya? pertanyaan-pertanyaan yang harusnya kita hadirkan untuk kita semua, ya supaya kita eh, jangan sia-siakan kesempatan mumpung masih mumpung masih hidup mumpung masih ada peluang, ada kesempatan, Allah beri kita harta, Allah beri kita ilmu, Allah beri kita tenaga, Allah beri kita kesempatan, maka maksimalkan kesempatan yang ada. Jangan merasa jangan lagi apa namanya ini renungan buat kita semua ya tidak merasa nyaman lagi tidur karena keindahan surga waktu tinggal sedikit. Ya, siapkan maharnya untuk melamar bidadari. Ya, siapkan maharnya untuk melamar bidadari tidak terasa lagi keindahan dunia. Bagaimanapun indahnya dunia tidak terasa. Kenapa? Sudah melihat surga. Maksudnya cukup pemberitaan bagikan dia lihat dengan mata kepala. Jadi apapun yang indah di dunia sudah nggak terasa indah. Iya. Dan begitu manusia kalau sudah ada yang lebih indah, bagaimanapun indahnya sebelumnya nggak nggak terasa indah lagi. Karena ada yang lebih indah. Karena ada yang lebih indah. Iya. Dan juga bagaimana bisa apa namanya legah bisa tenang sebelum berhasil memeluk bidadari iya dan bagaimana e, apa namanya eh, tenang atau sejuk ya e, mata orang-orang yang rindu dan seterusnya dari apa yang telah disebutkan taib kemudian di sini disebutkan sair-sair ya sair-sair tentang surga eh, di sini banyak sekali sairnya kemudian setelah itu masuk pada eh uh, fasal ya masuk pada eh uh, fasal uh. nah setelah masuk pada fasal uh, kemudian beliau sebutkan uh, dalam buku ini 70 bab ya 70 bab sebaiknya baban sebaiknya baban 70 bab ya bab tentang uh, penjelasan bahwa surga itu telah ada kemudian tingkatan-tingkatan uh, manusia di surga kemudian dan seterusnya baru masuk menjelaskan bab-bab tentang surga. Jadi ya, sekarang masih mukaddimah kemudian masuk pada fasal ya ada fasal-fasal yang dibawakan setelah itu masuk pada bab-bab yaitu ada 70 bab. Ada 70 bab dalam buku ini Hadil Arwah atau Tamasa ke surga ada 70 bab menjelaskan tentang surga, keindahannya dan penghuni surga. Bagaimana tingkatan-tingkatan eh, mereka dan keadaan keindahan mereka di surga. Allah insyaallah Selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya Semoga apa yang kita dengarkan Bermanfaat bagi kita semua Mohon maaf atas segala kekurangan Subhanakallah bihamdik Sudah lah ilahi wa atubu ilaih wa akhir Allah.

أشهد أن محمد رسول الله susat dari muat bin Jabal radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata janganlah engkau menyakitinya semoga Allah mencelakakanmu sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami pertanyaannya berdasarkan hadis tadi apakah dari tiap-tiap kami Allah sudah siapkan bidadari di surga Apakah yang bisa menghalangi kami mendapatkannya? Yang kedua, terus bagaimana dengan nasib istri yang sudah didoakan celaka? Apakah akan betulan celaka di dunia atau nanti di akhirat baru celaka? Bisa kelahir. Baik betul itu artinya Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyediakan Uh, ini kan uh, masuk dalam pembahasan takdir. Kita harus yakin bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu Ta'ala. Tidak ada dari uh, makhluk ini kecuali Allah telah takdirkan semuanya. Disebutkan dalam hadits, kata Allah, maka di al fasana Allah telah menulis lima ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi takdir semua makhluk. Jadi termasuk pasangan kita. Kalau memang kita masuk surga, pasangan kita di surga sudah ditulis ribu tahun sebelum diciptakan langit dan dan bumi Iya yeah. maka eh apa namanya hadits yang disebutkan tadi itu merupakan eh, teguran bagi para istri di dunia agar jangan sampai mereka eh, menyakiti hati suami atau merendahkan suami atau tidak eh, apa namanya tidak mengerti hak-hak suami terus terang hak suami itu besar ya hak suami itu besar makanya disebutkan dalam 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 eh, eh, surah surah nisa ya surah nisa ayat tiga puluh empat Allah sebutkan dua kriteria perempuan perindu surga jadi kalau nggak seperti ini ini nanti Pasangan suaminya itu maksudnya itu akan cemburu kepadanya atau marah kepadanya. Kenapa suaminya di, seperti itu ya dibuat seperti itu. Makanya disebutkan di Surah Nisa ayat 34 ini kriteria yang harus yang harus ada dua sifat yang harus ada bagi eh, istri perindu surga atau perempuan perindu surga. Kata Allah subhanahu wa taala. Fasalihatu قَانِتَاتٌ hafidhatun lil ghaib. Bima hafidhallah. Kata Allah, fasalihat. Perempuan-perempuan yang saleh, Qanitat, taat, hafidhatun lil Yang menjaga diri. Yang menjaga diri. Ya, di sini disebutkan dua sifat. Sifat yang pertama, ketaatan. Perempuan yang saleh yang taat. Sifat yang kedua, yaitu dia pandai menjaga diri. Ya, karena ada hak-hak suaminya yang harus dia jaga. Ada hak-hak suaminya yang harus ia jaga, dia jaga dirinya. Ya, terkhusus ketika suaminya tidak ada, maka menjaga hak-hak suami itu eh, apa namanya banyak. Misalnya dia menjaga harta suami, dia menjaga anak-anak suami, dia menjaga rumah suami, dia menjaga perasaan suami. Tidak menyakiti dia tidak menyakiti eh, hati suami. Ya, hendaknya dia lakukan ini bukan karena menyenangkan suami. Ingat ini ya, berat bagi istri kalau dia hanya mencari kesenangan suami tapi hendaknya si istri dia melakukannya lillah. Ya, dia melakukannya lillah. Dia memuliakan suami, ya, dia menjaga perasaan suami, dia tunduk kepada suami itu lillah. Kenapa? Karena dia sadar bahwa bagi istri tidak ada jalan menuju surga kecuali dengan taat kepada suaminya, menjaga hak-hak suaminya, memuliakan suaminya. Ya. Tapi ya ini terus terang sekarang miskin. Ya, kita yang harus mengerti, kita yang harus mengalah, ya, dia yang menyal, dia yang salah kita pun yang harus minta maaf kalau tidak nggak selesai urusan. Kita keras dia lebih keras. Ya, mending kita mengalah biar selesai perkara. Ya. Hati ini bukan bukan kita laki-laki mau dimenangkan bukan Tapi demikianlah kodrat perempuan Allah jadikan dia sebagai Allah jadikan dia punya pemimpin Yaitu laki-laki, itu suaminya Maka akui ini, akui ini Jangan, jangan Apa namanya Itu laki-laki mau menang sendiri Ini Allah yang tetapkan bahwa laki-laki sebagai pemimpin Ya, bahwa laki-laki Bagi suami itu sebagai pemimpin Maka akui dia sebagai pemimpin Akui posisi yang Allah tempatkan laki-laki seperti itu akui itu karena kalau tidak itu berat itu berat makanya sekarang termasuk propaganda dari orang-orang kafir yaitu persamaan apa ah ini yang bikin masalah sekarang ya kalau laki-laki bisa masa perempuan nggak bisa akhirnya sekarang jadi masalah terus terang perempuan untuk mendapatkan surga dia nggak akan bisa mendapatkan surga sampai dia mengakui jenjang suaminya bagaimana dalam agama itu suami itu ditempatkan jenjang yang tinggi. Ya, sampai kata Nabi SAW, seandainya boleh manusia, saya suruh sujud, ya sujud kepada manusia yang lain, saya akan suruh istri sujud kepada siapa? Kepada suaminya. Maksudnya di sini menggambarkan tentang besarnya jenjang atau tingginya jenjang suami terhadap istrinya. Artinya kalau seorang istri sadari jenjang ini, maka dia akan apa namanya tidak akan mungkin seperti itu ya berani menyakiti suami berani apa namanya apalagi membentak suami melawan suami ya menyelisihi suami wallahu ini musibah iya artinya intinya sebagai istri itu kalau dia mendapatkan surga sebenarnya simple aja dua dia tak dia taat kepada Allah dan taat kepada suami itu saja iya dia hablumin Allah dan habluminaz Dua saja, kalau istri itu mau dapat surga dua saja, dia menjaga dirinya dengan Allah dan menjaga diri dari suaminya. Pokoknya gimana suami saya senang, ya saya berikan sebelum dia minta, saya mengerti sebelum dia memberi pengertian, iya ini serius, serius. Hah? <tip> Ini bukan curhat ya. <tip> Artinya ya terus terang ya biar para suami senang ya. Ya kasihan trik matahari, guyur hujan ya sampai di rumah lebih 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 apa ya? ya lebih sakit lagi ya kan maka kesimpulan ini saja disebutkan di surah nisa ayat 34 jadi jaga dua sifat hablu Allah dan hablu minaz jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan suami muliakan suami iya muliakan suami pokoknya istri punya prinsip saya ingin dapat surga dengan memuliakan suami iya jadi kadang-kadang repot jadi istri itu kadang dia suami jimur dimuliakan apa ji suamiku banyak salahnya ingat lakukan lillah lakukan lillah bagaimanapun suami itu maka alhamdulillah kita diberikan suami maka lakukan lillah muliakan dia karena Allah jangan cari ridho suami jangan kita beramal itu lillah maka lakukan karena Allah subhanahu wa taala iya karena berat ya contoh kalau kita berbuat baik karena suami, nah, kalau kita lagi senang dengan suami, tapi kalau kita lagi, lagi baku bombe, kira-kira bisa berbuat baik pada suami. Nah, tapi kalau kita melakukannya lillah, maka apapun kondisi suami, maka saya berbuat baik karena saya mau dapat surga, dan Allah jadikan saya mendapatkan surga dengan jalan membuat senang suami, memuliakan suami. Eh, selama itu bukan maksiat, dan saya kira suami kita enggak aja, eh. Mana ada meminta asiat, suruh maasiat. Tapi kenapa sekarang bikin pening? Karena kurangnya pemuliaan para istri terhadap suaminya. Ini terus terang, kurangnya pemuliaan para istri terhadap suaminya. Iya, bahkan kadang ya entah entah benar atau tidak ya. Eh, kalau di, di kesatuan dihormati, dihormati semua. Tapi sampai di rumah bagikan kucing basah. Nah eh? Karena kartunya dipegang semua macam-macam ini kartu ku ku viralkan. <laughs> Jadi kadang betul-betul apa namanya kalau kalau istri tidak menyadari hal ini maka terus terang banyaknya kehancuran ya bukan hanya kehancuran, kehancuran suami kehancuran eh, apa namanya bahkan terjadinya peperangan disebabkan karena karena wanita oleh karenanya kesimpulannya adalah supaya lebih baik dari lebih lebih cantik dari bidadari dan uh, pasangan uh, suami di surga tidak marah ya maka hendaknya menjadi perempuan yang punya dua sifat, hablum minallah dan hablum minaz Jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan suami. Ingat tadi, lakukan karena Allah, jangan lakukan karena suami. Ingat kaidahnya kalau kita menjaga hubungan kita dengan Allah, Allah akan menjaga hubungan kita dengan semua manusia. Kalau kita menjaga hubungan kita dengan Allah, Allah akan menjaga hubungan kita dengan suami kita. Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan suami kita. Tapi kalau kita nggak menjaga hubungan kita dengan Allah, dijamin akan rusak dengan hubungan semua manusia. Akan rusak dengan orang tua, akan rusak dengan suami, akan rusak dengan tetangga, akan rusak dengan teman, akan rusak dengan, akan rusak semuanya. Karena ingat ada kaidah al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai perbuatan. Kalau kita baik, Allah lebih baik. Tapi kalau kita rusak, ya hasilnya juga apa? Kerusakan. Ya, maka ini dua, dua, dua sifat yang perlu dijaga ya. hablumin Allah dengan hablu minal Ini bagi yang suami istri ya. Bagi suami istri. Menjaga hubungan dengan Allah. Dan eh, kemudian menjaga hubungan dengan suaminya. Pokoknya intinya gimana caranya menyenangkan suaminya selama itu bukan maksiat. Jadi jangan kita berpikir ah suami saya sukanya marah-marah, kurang perhatian. Ingat kita beramal karena Allah. Maksudnya jadikan ini sebagai ladang pahala yaitu Alhamdulillah kita punya suami. Berarti dengan memuliakan suami itu jalan menuju surga. Itu jalan menuju surga. Baik. Tapi saya pertanyaan, e, di e, mereka bersenang-senang dengan bidadari surga, Yang namanya perempuan itu kesenangan. Ia ya, hanya saja manusia lebih memilih kesenangan dengan perempuan di dunia. Bisa dijelaskan maksud e, kalimat ini apakah sebaiknya seorang laki-laki memilih tidak menikah saja di dunia, karena kesenangan lebih e, dengan wanita di akhirat. Jadi laki-laki, jangan menikah ya. Tunggu bila dari saya. Jawabannya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan yang halal dari kesenangan di dunia ini sebagai jalan kesenangan di surga. Alhamdulillah Allah perempuan itu ada yang Allah halalkan, ada yang Allah haramkan. Allah halalkan dengan menikah. Mau makanan, mau kehidupan, ada ada yang Allah halalkan dan apa-apa yang dihalalkan kita lakukan karena Allah dengannya kita mendapatkan pahala. Iya, apa-apa yang Allah halalkan dengan kita melakukannya karena Allah kita mendapatkan pahala. Berarti dengan kita menikah kita mendapatkan apa? Pahala. Bahkan dengan menikah itu itu jadikan itu lahan pahala yang besar. Bayangkan dengan kita menikah itu lahan pahala banyak sekali. Misalnya kita punya keturunan. Nanti anak-anak ini jadi jadi kita didik mereka menjadi perindu surga, baik laki-laki maupun perempuan, mereka akan menjadi anak-anak yang soleh, yang soleh, yang taat, itu pahalanya buat siapa? Itu buat orang tuanya, terus punya anak lagi, maksudnya punya cucu, punya cicit, terus mereka anak-anak yang taat, soleh-soleh, itu buat apa namanya, kakeknya, buat uh, buyutnya, dan seterusnya. Yeah. Jadi maksudnya di sini, kita boleh bersenang-senang selama itu dihalalkan bahkan kita lebih dari itu jadikan apa-apa yang dihalalkan sebagai sebagai lahan ketaatan ya jadikan apa namanya apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai lahan ketaatan misalnya dengan menikah jadikan sebagai lahan ketaatan sebagai suami itu lahan ketaatan yang besar dia terhitung sebagai uh, apa namanya jihad dan uh, dia sibuk mencari nafkah itu sebagai jihad yang besar dan Disebutkan dalam hadis bahwa sesuap makanan yang dimakan istri itu bernilai sedekah, ya bernilai sedekah. Bahkan hubungan suami istri bernilai sedekah. Allah akbar. Eh, maksudnya sesuatu yang nikmat berpahala besar. Mau tahu pahalanya? Bagaimana dosa zina? Dosa zina merupakan dosa besar. Berarti menyalurkan kepada yang halal juga pahala besar. Ya pahala besar. Maka jadikan itu sebagai lahan pahala. Allah halalkan jadikan sebagai lahan ketaatan, jadikan sebagai lahan ketaatan, lakukan karena Allah. Lakukan karena Allah. Jadi motivasi kita bukan sekedar eh, apa namanya bersenang-senang dengan syahwat, tapi Allah jadikan sebagai lahan pahala yang besar. Bayangkan eh, sebagai suami itu disebutkan tentang sedekah, sedekah kepada orang miskin, sedekah merdekakan budak, sedekah visabilillah sedekah eh, sedekah untuk istri. Ya, dan keluarga yang paling besar pahalanya yaitu sedekah kepada istri. Jadi kita memberi sekarang ya, tapi yang paling besar pahalanya itu sedekah untuk istri. Iya. Bahkan eh, demikian juga sebaliknya bagi istri ketika dia misalnya sibuk menjadi istri, memasak, menyapu, ya mengepel, mencuci dan seterusnya, ternyata itu Allah jadikan dia sebagai lahan pahala disebutkan dalam hadis ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW mengeluh wahai Rasulullah itu laki-laki mereka punya pahala jihad mereka pergi berperang di medan perang ya menumpahkan darah bertaruh nyawa mereka mendapatkan pahala syahid kalau mereka mati dan mendapatkan gonimah kalau mereka hidup dengan pahala mati syahid kami mana wahai Rasulullah kata Nabi tolong sampaikan kepada semua perempuan yang kamu jumpai bahwa ketaatanmu kepada suami senilai dengan pahala jihadnya laki-laki seperti itu. Jadi itu cuci piring, memasak. Kalau dia niatnya lillah, Allah Akbar. Tapi ini istri ya, cuci piringnya. Nda kenapa? Karena motivasinya apa? Cari ridho suami. Kalau suami lagi ini, mungkin memasak ya. Sambil ditambahin sedikit apa begitu. Ya, biar cepat selesai suaminya, ya. jadi ingat ya, beramalillah terus terang. Ya, kalau kita beramalillah, itu mau suami kita bikin jengkel, bikin apa? Allah jadikan itu sebagai lahan pahala. Jadi, kita beramalillah, alhamdulillah, Allah kasih saya jalan, saya punya suami, Allah kasih saya jalan dengan memuliakannya, dengan taat kepadanya, ya, dengan menjaga perasaannya itu sebagai jalan ke surga pahalanya besar bayangkan terhitung jihad visabilillah laki-laki mau dapat pahala jihad itu harus bertaruh nyawa bersimba darah ya meninggalkan orang-orang tercinta meninggalkan kampung halaman ya itu laki-laki kalau mau dapat pahala jihad tapi perempuan untuk mendapatkan pahala jihad cukup di rumah bukan corona ya bukan corona tapi dia cukup di rumah tinggal di rumah di situ banyak lahan jihad bagi dia cuci piring lahan jihad karena yang penting dia taat pada suami, senang kepada menyenangkan suami. Kira-kira suami senang nggak dengan istri yang malas masak, malas cuci piring, malas membersihkan, malas ngurus anak, ya pokoknya kerjanya ngemol, belanja, ya. Jadi jadikan itu lahan ketaatan. Ya, jadi kalau dengar 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 seperti ini ya sudahlah itu pembantu dihentikan aja. Ya, nanti ya, alhamdulillah saya sekarang dapat spirit ya, semangat. Ya, ternyata di rumah itu lahan pahala jihad. Ya, jadi kalau kita lakukan ini semua karena lillah, tidak ada yang berat, tidak ada yang berat. Insya Allah masakan enak, bersih, dan terus semangat kerja. Kenapa? Lillah. Ya, baik. Jadi harus menikah ya, harus menikah. Jadi, eh, ya bahkan Bahkan disebutkan dalam hadis, ini bukan motivasi ya, sekedar sebutkan hadis saja. Disebutkan dalam hadis bahwa seorang yang paling baik itu orang yang yang paling banyak istrinya. <laughs> nah, ini cuma bukan motivasi, sekedar menyebutkan hadis ya. Bapak-bapak pada senyum, ibu-ibu ya. Baik. Makanya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, paling banyak apa? Iya, tapi itu mukjizat ya. Maksudnya termasuk tanda kenabian. Kenapa saya bilang termasuk tanda kenabian? ya memiliki beberapa istri itu luar biasa. Iya, jadi orang bisa menundukkan beberapa perempuan itu di luar kebiasaan manusia. Terus terang, terus terang eh, ini serius, serius, serius. Makanya para ulama memetik pendalilan dengan banyaknya istri Nabi di antara tanda kenabian Nabi adalah memiliki banyak istri. Karena itu tidak sembarang. Maksudnya bisa semua perempuan ini jinak, ya, bisa luluh itu. Walaupun mungkin ada masalah, ada masalah, tapi itu bisa bisa luluh. Itu di luar kebiasaan, di luar kebiasaan. Dia nggak akan bisa luluh dengan harta yang kita berikan dengan dunia yang kita berikan, mau dengan rumah mewah kita berikan, nggak akan bisa luluh. Pokoknya, kamu cuma milikku. Eh, <tuk> iya. teh, makanya, makanya jangan coba-coba, jangan modal nekat, semuanya perlu pertimbangan karena ini hal yang berat. Harus lillah harus lillah, didik istrinya dan seterusnya. Kalau tidak ya mungkin dia tidurnya di mes, di masjid. Baik. Jadi harus menikah ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman sunnati samini Siapa yang membenci sunnahku bukan bagian dariku. Termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Menikah. Baik. Sekira itu semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, sula ilahi